Halo guys, balik lagi di channel YouTube Uno Parts, spesialis kasih mobil dan spare part. Ini hari pertama kita buka setelah lebaran ya, ini tanggal 27 April. Kita belum ada pengiriman spare part sih, cuma kita buka ini untuk pemasangan kaca mobil aja yang sudah booking. Nah, ini kita kedatangan Chevrolet Orlando yang mau ganti kaca depan. Ini Chevrolet Orlando, kacanya baret-baret aja, nggak pecah. Iya, baret-baret aja nggak ada yang pecah ya. Kita mau ganti kaca depannya. Kita buka dulu ya guys kacanya. Ini dia kaca barunya. Nanti kita mau pasang ke mobil yang di belakang. Oke, kacanya udah terlepas. Sekarang kita bersihin dulu bekas-bekas lemnya. Oke, saatnya tempel kaca. Habis ini kita tunggu 1 jam baru boleh jalan. 1 jam itu untuk ukuran dalam kota ya guys. Kalau luar kota ya 2 jam atau lebih lah. Kebetulan ini Jakarta. Oke guys, sudah selesai pemasangan kaca depan Chevrolet Orlando-nya. Tadi ini kenapa kacanya basah? Kita tadi tes rain sensor. Ini penampakan dari dalamnya. Bening ya. Oke, buat kalian yang mau tanya-tanya mobil ini nih, apa nih Chevrolet Orlando nih, spare partnya kita ada nih. Walaupun mobilnya langka di jalan, tapi kita ada. Ya nggak gitu lengkap, cuma ada lah tanya-tanya dulu aja, kayak kaca mobil, pengereman, shock absorber. Oke, buat yang mobil lainnya juga langsung tanya-tanya dulu aja, nanti kita taruh nomor WhatsApp kita. Bisa follow juga Instagram kami, @unopart_id. Pasti subscribe juga YouTube kami, unopart_id. Untuk update mengenai spare part dan kaca mobil. Ini kita lagi kerja Mazda, oke? Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.